Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hewan unik yang berada di belahan dunia. Seperti apa ulasannya? Mari kita saksikan videonya. Di urutan pertama ada siput laut naga biru. Jangan pernah terpesona dengan warna dan bentuknya yang sangat indah, karena hewan ini memiliki racun yang sangat bahaya bagi manusia. Bahayanya sama seperti ubur-ubur, bahkan para ilmuwan menyatakan lebih berbahaya. Ya, inilah biota laut dengan nama latin Gaucus atlanticus. Adalah spesies langka dengan ukuran tubuh sangat kecil. Habitatnya berada di wilayah Sydney, Australia. Jadi buat teman-teman, jika menemukan harap hati-hati ya. Okapi. Okapi adalah mamalia sekilas mirip kuda. Kuda zebra ini ya, jika kita perhatikan. Namun sebenarnya hubungannya lebih dekat dengan jerapah. Okapi adalah hewan khas Republik Demokratik Kongo yang berada di kawasan Afrika bagian tengah. Memang mirip dengan jerapah dan juga kuda zebra ya. Tapi ingat, ini adalah hewan okapi. Berikutnya di urutan terakhir ada lalat kalajengking atau kalajengking terbang. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk serangga ini. Serangga lalat ini memiliki ekor yang bentuknya mirip ekor kalajengking. Namun bedanya ekor lalat kalajengking ini tidak bisa menyuntikkan bisa atau racun, melainkan alat kelamin yang dimiliki oleh betina. Nama latinnya adalah Vanorva communis. Nah, dari sederet hewan unik tersebut, manakah yang pernah teman-teman temui dan bagaimana ceritanya? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika memang channel ini merasa bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.